itu yang baju lengan pendek calon suaminya Aida. Dia Ustadz Muhammad. Iya. Namanya Ustadz Hafiz. Dikenal UHA. Ustadz terkenal. Ustadz muda yang bagus. Memang beruntung banget nih si Aida. Sering nonton Ustadz, malah sekarang jadi istrinya. Waduh, Aida ngapain tuh bawa baskom? Apa toh? Hah, Aida? Bu, walaupun aku belum ingat siapa ibu, tapi aku ingat. Di Al-Quran, seorang anak itu harus memuliakan seorang ibu. Ini benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air. Allah, bahagianya bisa menjadi seorang ibu. Pak Haji, itu siapa Pak Haji yang sama calon suaminya Aida? Itu Ibu Magda, istrinya Ustadz Hafiz. Apa? Jadi Aida jadi istri keduanya? Apa? Suster Anita sudah dipecat dari setahun yang lalu. Oke. Ah, gila ya, aku dibohongin lagi. Aku jadi ketipu jutaan rupiah gara-gara suster Anita, dan ini semua gara-gara Magda.